Hai murid-murid, apa khabar semua? Anda sedang menonton Cergas bersama saya, Abang Chris. Dan hari ini kita ada bersama seorang cikgu pendidikan jasmani dan kesihatan untuk melakukan aktiviti senaman yang seronok. Dan hari ini, tapi siapakah cikgu kita pada hari ini? Jom kita saksikan. Itu dia kawan-kawan di rumah, saya bersama Cikgu Khalis pada hari ini. Hai. Cikgu, apa khabar Cikgu? Sihat. Sihat ya Cikgu? Baiklah Cikgu, untuk hari ini apakah aktiviti yang akan kita melakukan bersama-sama murid-murid di rumah Cikgu? Okey, murid-murid di rumah, pada hari ini Cikgu bersama dengan Abang Chris akan melakukan aktiviti yang dinamakan aktiviti bermain bola. Sudah tentu murid-murid prasekolah semua gemar dengan bermain bola ini. Sebenarnya Chris, aktiviti bermain bola ini dapat menguatkan motor halus dan juga motor kasar murid-murid semua. Oh, baiklah. Jadi murid-murid rumah semua sedia tak? Kalau sedia boleh kasih thumbs up sebegini. Okey, sebelum itu, jom kita saksikan aspek keselamatan untuk hari ini. Jom. Baiklah murid-murid, aspek keselamatan yang seterusnya ialah kita haruslah memakai pakaian sukan yang bersesuaian seperti baju teal, seluar trek dan juga kasut sukan yang bersesuaian. Pakaian sukan yang bersesuaian bolehkan kita untuk membuat aktiviti dengan bebas dan juga selesa. Baiklah murid-murid, seperti biasa, sebelum kita melakukan sebarang aktiviti fizikal, yang penting apa? Pemanasan badan. Betul. Baiklah cikgu, dipersilakan. Apakah aktiviti pertama kita? Okey, baiklah murid-murid di rumah, kita akan melakukan aktiviti pemanasan badan. Okey, yang pertama kita akan buat lompat bintang. Dan yang kedua kita akan buat lompatan regangan peha. Okey. Baiklah, Khairul dah bersedia? Abang Chris dah sedia? Sedia, cikgu. Okey, dalam masa 30 saat, kita akan melakukan aktiviti lompat bintang. Okey. Mula. Lima, empat, tiga, dua, satu. Badan dah rasa panas, cikgu. Dah rasa panas, kan? Ya. Okay. Itulah fungsi pemanasan badan. Okey. Okey, seterusnya kita akan buat lompatan untuk regangan peha. Macam mana, cikgu? Okey, cikgu tunjukkan contoh dulu. Ya. Okey, senang kan? Boleh follow. Murid-murid di rumah jangan lupa ikut sama-sama cikgu. Okey. Okey, dalam masa 30 saat, sedia, mula. Murid-murid di rumah semua okey? Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey. Baiklah, cikgu. Badan sudah panas. Badan sudah panas, Chris. Seterusnya kita buat apa, cikgu? Seterusnya kita akan teruskan dengan aktiviti menggunakan bola. Yeay, jom. Baiklah, Abang Chris, Abang Khairul dan murid-murid rumah pun saya dah pasti dah tak sabar nak main bola, cikgu. Ya, Chris. Baiklah, apakah aktiviti pertama kita, cikgu? Baiklah, Chris. Dengan murid-murid di rumah, aktiviti yang pertama kita akan menggunakan sudah semestinya bola. Ya. Ha, di rumah mesti ada bola, kan? Jadi, aktiviti pertama adalah untuk menguatkan otot jari jemari kita. Okay. Iaitu kita akan memusingkan bola menggunakan jari. Ha, kita guna dua-dua belah tangan. Oh, dua-dua belah tangan. Kanan dan juga kiri. Okey?
Cikgu boleh contoh dulu. Okey, boleh cikgu? Macam tu. Okey, ini untuk meningkatkan fokus kita kepada sesuatu objek juga. Okey? Okey. So, murid-murid di rumah dah bersedia dalam masa 30 saat. Kita akan memusingkan bola menggunakan jari. Okey. Sedia? Sedia, cikgu. Mula. Okey, kalau murid-murid prasekolah ni kanak-kanak, sukalah aktiviti ni kan? Nak tengok dia punya fokus, koordinasi mata dan tangan. Khairul boleh nampaknya. Cikgu nampak ni cikgu. Ui, wow. Tinggi. Ni murid pandai ni. Abang Khairul nampak ni abang Khairul nampak tak? Nampak. Tinggi kan? Ui, tinggi. Bagus-bagus Chris. Khairul pun tinggi juga. Okey, 5 4 3 2 1. Wow, seronoknya cikgu. Seronoknya. Okey, cikgu nak cuba lagi satu set boleh tak? Boleh. Okey. Jom. Kita mulakan lagi satu set. Okey. Okey. Okey, semua sedia di rumah? Okey, sedia 3 2 1. Okey, kita pusingkan bola. Bagus ya fokus abang Khairul kita. Ui, Chris lagi hebat. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Alright. Cikgu, kalau murid-murid di rumah tak ada bola. Jika tak ada. Kalau tak ada bola, murid-murid di rumah boleh gantikan bola menggunakan gumpalan kertas ataupun bantal yang bentuk bulat. Okey. Dan sebagainya. Objek-objek yang bersesuaianlah. Alright. 5 4 3 2 1. Yeay, wow. Berjaya. Jari pun dah rasa lebih kuatlah cikgu. Lebih kuat kan? Itulah fungsinya. Okey. Kita memusingkan bola menggunakan jari. Aktiviti membaling dan menangkap bola. Aktiviti ini penting untuk membina keyakinan dalam diri murid-murid. Masa kita tangkap tu kita rasa confidentnya kita dapat tangkap bola. Betul betul. Dulu pun saya takut bola sebenarnya cikgu. Oh, takut. Bila orang baling saya takut nak tangkap. Tapi saya rasa aktiviti ini boleh membantu dengan begitu. Yes. So, kita gunakan satu bola. Okey, boleh. Kita pakai bola yang kita kuning. Pakai bola kuning. Okey, silakan Khairul di sudut belah kanan cikgu dan Chris. Okey, caranya mudah sahaja murid-murid. Kita balingkan aras dada. Okey. Dan kawan-kawan kita, Chris, cikgu ada Chris dan juga abang Khairul tangkap bola pada aras dada juga. Okey. Okey. Jom. Sudah bersedia? Sedia cikgu, jom kita cuba. Jom kita cuba dulu. Okey. So abang Chris pas kepada abang Khairul, abang Khairul pas pada cikgu. Okey. Tangkap. Okey, dalam masa 30 saat. Okey. Mula. Betul lah cikgu? Betul. Sorry abang Khairul. Okey. So, aktiviti ini akan membina keyakinan diri murid-murid serta meningkatkan kemahiran motor halus dan motor kasar murid-murid di rumah. Wah, makin laju nampaknya ya. Ui. Okey. Sorry, Chris. Apa cikgu? Saja je nak bagi Chris cekap tangkap bola kiri kanan. Alright. Cikgu dulu kan? Masa saya nak tangkap bola, saya tangkap macam ni punya. Sebab takut. Takut kena muka ke Chris? Yeah. Tak apa. Bola tu tak tajam pun. Dia tidak berbahaya. Okey. 5 4 3 2 1.
satu. Baiklah, murid-murid. Seronok tak main aktiviti ni? Seronok, cikgu. Cikgu, kita cuba arah lawan jam pula. Arah lawan jam, boleh? Okey. So cikgu akan baling pada Abang Khairul ya? Ya. Untuk set kedua. Okey, semua sedia? Semua sedia. Okey. Okey. Oops. Okey. Ah, tangkap. Eh, tak ada. Balik. Okey, kalau di sekolah dulu cikgu main bola jaring. Ha, bola jaring ni pun ada juga aktiviti membaling dan menangkap bola. Kalau kita ada 5 orang ataupun lebih, boleh juga mainkan, Chris? Boleh, cikgu. Okey. Siapa nak cuba? Siapa nak siapa nak masuk? Boleh. Okey, passing. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Baiklah, cikgu, seterusnya kita buat apa pula? Seterusnya, murid-murid di rumah, kita akan buat aktiviti membaling bola ke dalam bakul. Ada bakul tak? Ada, cikgu. Kita ada bakul. Okey. Yang ini adalah untuk membina fokus dan juga sasaran murid-murid. Okey, ini bola cikgu. Okey, kita cuba jarak yang lebih dekat dahulu. Ya. Okey. Pada aras yang rendah, cuba masukkan dalam bakul. Oi. Agak susah je tu. Berjaya tapi bakul jatuh. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Okey, kita cuba lagi sekali. Okey, jom kita cuba sama-sama. Alright. Wah, oops. Khairul. Khairul. Hebatlah Khairul. Okey. Okey, tak apa. Okay. Kita cuba lagi. Ya. Yeah. Cikgu pun berjaya. Yes. Good job, cikgu. Good job, Chris. Karung pun good job. Tadi pun dapat, kan? Okey. Kita apa? Kita cuba lagi. Alright. Okey. Yes. Hebatnya, cikgu. Ah. Dekat, dekat. Pergi mana tu? Bola Chris dah ke depan dah. Ha. Okey. Oh, okey. Okey. Cuba lagi. Okey, 1. Cikgu, untuk aktiviti ni ada tips tak atau teknik untuk murid-murid cuba ni? Tipsnya mungkin murid-murid di rumah boleh fokus kepada sasaran yang kita ada. Okey. Okey, fokus dan juga tetapkan sasaran dan baling pada lurus ya, tangan lurus tangan dengan lurus. Fokus mata kita. Okay. Barulah kita boleh masuk pada sasarannya, Chris. Kalau terlampau susah pun, mungkin murid-murid di rumah boleh dekatkan jarak. Okey, okay. Cuba kita buat dekat. Mungkin lebih senang. Macam ni ya, cikgu. Yo. Oh, itu dekat sangat. Masuk terus. Tidak. Tak. Yang itu testing saja, cikgu. Testing saja. Ah, apa dah masuk, kan? Okey, seterusnya kita cuba buat lantunan sebanyak 3 kali. Kemudian kita masuk dalam bakul. Oh, lantunan macam mana, cikgu? Macam ni. 2. Oh, okey. 3 dan masuk. Okey. So 1, 2. 3 dan masuk. Masuk macam ni. Masuk. Oh, dari dengan jarak. Dari jauh lah, ya. 1, 2, 3. Masuk. Yeay! Berjaya, Chris. Okey, Abang Khairul pula cuba. Lantun dulu. 1, 2, 3. Dan masuk. Yeay! Bakul jatuh. Okey, cuba lagi sekali. Okey. Alright. Cikgu. Cikgu selalu tak masuk. Tak apalah, kan? Okey. So, Abang Khairul, jom. Abang Khairul. So, 1, 2, 3.
Masuk! Wow, Chris berjaya. Kali ke berapa dah, Chris? Kali ke 100 kot. Yeay! Yeay. Wah, Abang Khairul mu dah berjaya. Baiklah. Baiklah. Okay. Saya cuba nak dekat lagi sikit. Oh, okey, okey, dapat. Okay. Good job. Baiklah, hebatlah adik-adik semua, murid-murid di rumah. Baiklah, cikgu. Seterusnya kita buat apa, cikgu? Seterusnya, kita dah selesai ketiga-tiga aktiviti menggunakan bola kita pada hari ini. Dan, Chris, kita teruskan dengan aktiviti penyujukan badan. Jom. Jom. Kita akan teruskan dengan aktiviti penyejukan badan. Ha, aktiviti penyejukan badan ini berfungsi untuk mengembalikan badan kita kepada suhu yang normal. Okey, kita akan buat dulu aktiviti regangan pinggang iaitu membongkok ke bawah. Okey, kita mulakan. Kita sentuhkan tangan kita ke lantai ataupun kaki. Okey. Okey. Dalam masa 30 saat, sedia mula. Okey ke Abang Kai? Sakit? Abang Kai okey. Alright. Kita akan rasa otot-otot di bahagian... Bahagian kaki je ke? Ah, bahagian kaki. Bahagian betis, peha kita terang kan? Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, seterusnya kita akan buat aktiviti mendongak ke langit. Ha, murid-murid suka tengok langit, kita dongak ke atas dalam masa 30 saat. Mula. Dongak ke langit. Wow, banyak burunglah cikgu. Okey, bertahan, Kai. Cikgu nak tengoklah macam mana Kai dengan Chris buat ni. Betul. Okey, bertahan, bertahan. Belakang sikit, Kai. Oh, macam tu. Eh, Chris. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, berjaya. Hebatlah. Chris Kai ni. Okey. Alright. Seterusnya? Seterusnya kita akan buat ni, regangan pinggang ke kanan 30 saat. Mula. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey, kita balas balik ke kiri. Sedia, mula. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita akan buat lenturan pinggang. Okay. Kita akan duduk di atas mat ni ya, Khairul dengan Chris. Kita akan berlunjur. Okey, kaki berlunjur. Dah angkat kaki kanan.
Okey, menyilang dan tolakkan lutut ke arah kiri. Dan masa 30 saat. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey. Baiklah. Kita tukar kaki kiri pula. Okey. Okey. Sedia mula. Okey, 30 saat. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey, baiklah. Akhir sekali apa cikgu? Tarik nafas kan? Betul, Chris. Okey. Okey, kita nafas tiga kali. Yeah. Yang terakhir kita tahan dan hembus kuat. Okey. Okey, sedia. Okay. Tarik. Hembus. Yang kedua, tarik. Tarik. Hembus. Okay, yang ketiga. Tahan lima saat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yeay, hebatnya murid-murid di rumah. Dan cikgu, mungkin cikgu boleh kongsi kepada murid-murid di rumah apakah kebaikan kita melakukan aktiviti senaman dengan menggunakan bola, cikgu. Ya, Chris. Yeah. Baiklah, murid-murid di rumah dan juga semua penonton. Sebenarnya aktiviti menggunakan bola ini amat-amat berfaedah dan bermanfaat untuk semua murid-murid. Kerana pertama sekali semestinya ia amat menyeronokkan dan yang kedua dapat membantu meningkatkan koordinasi mata dan juga tangan kita. Seterusnya memberi perkembangan motor kasar dan motor halus yang baik untuk murid-murid. Baiklah, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Khalis dan juga Abang Khairul. Terima kasih Abang Khairul dan juga kepada anda yang sedang menonton di rumah. Kita akan jumpa lagi hanya di Cergas. Di mana semua? Didik TV KPM. Bye.